Oke guys, saya sekarang berada di Jalan Ria Anyar ini lagi bincang-bincang dengan bapak penjual bakso dan mie ayam. Nah ini mudah-mudahan usahanya bapak ini lancar ini dengan melalui channel kami ini dari Suyanto Lokadewa dan News kita promosikan. Assalamualaikum. Salam. Pak, gimana Pak untuk selama ya. Masih kendor ya? Iya. Situasi ya. Situasi masih kendor ya. Ya, mudah-mudahan untuk selama ini lancar lagi ya Pak ya, ya untuk kedepannya gitu. Dalam keadaan musibah seperti gini ini mudah-mudahan kita dalam lindungan yang Maha Kuasa ini dengan adanya musibah yang melanda begitu lama ini hampir 2 tahun ini rakyat Indonesia itu sudah mulai kelabakan semua ini, hancur semua ini. Mudah-mudahan musibah seperti gini ini cepat pulih kembali Pak, harapan kami ini. Karena Bali merupakan barometer pariwisata dan juga khususnya di Indonesia ini banyak yang melorot semua ini, pengusaha dan lainnya ini banyak yang kolap semua ini. Mudah-mudahan dengan musibah seperti gini kita bisa mengambil hikmahnya ya Pak ya, dan ini kita dalam menjalankan tugas jurnalis mudah-mudahan dalam lindungan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita di jalan dan aman dan santosa ini. Nah ini mudah-mudahan usahanya Pak dengan Pak siapa Pak? Herman. Pak Herman lancar ini. Tiap hari dia mangkal di Anyar bagi masyarakat yang ingin menikmati baksonya ini dengan harga berapa Pak? 10.000. 10.000 ya, silakan menikmati suasana di jalan di Anyar ini. Kita cek dulu baksonya sebentar lagi. Nah ini guys, bakso ya. Sampai jumpa lagi guys, laporan kami dari reporter Lokadewa News dari Pulau Dewata. Jangan lupa subscribe dan tombolnya.